lama sekali ingin sowan ke Bu Hugeng. Kebetulan Bu Hugeng itu, bukan kebetulan lah ya, memang Bu Hugeng itu Bayangkari. Pak Hugeng adalah tokoh polisi yang legend. Saya kira kita butuh Hugeng-Hugeng berikutnya untuk polisi-polisi muda Indonesia, dan saya yakin pasti ada. Dan saya adalah anak Bayangkari. Jadi sebuah keinginan, sesuatu keinginan yang saya harapkan lama, dan beberapa kali kami mau kesini batal, tidak jadi, dan hari ini sudah diterima. Kami senang sekali, beliau sudah berusia 98 tahun dan masih luar biasa, memberikan nasihat, pendengaran bagus, penglihatan bagus, bicara bagus. Kami sangat senang seperti bertemu ibu begitu ya. Dan beliau kasih nasihat-nasihat ke saya juga membuat kita tambah semangat supaya generasi muda. Kami senang bisa diterima hari ini, dan ya rasa-rasanya sebagai keluarga besar Polri, saat itu ABRI gitu ya, saya senang lah anaknya seorang perwira pertama bisa bertemu dengan ibunda istri Kapolri yang legend. Bangga sekali. Tadi ada yang dibicarakan apa saja Mas Ganjar? Yang dibicarakannya lebih pada urusan anak dengan ibu begitu, tapi yang kedua tentu dia mendoakan saya yang sehat, yang kuat, membawa amanah ini tidak ringan. Lalu putra-putra beliau menambahkan cerita bagaimana Pak Hugeng berproses menjaga sebuah integritas itu luar biasa. Dan kami orang yang mengikuti bagaimana legendnya polisi yang bernama Hugeng. Terima kasih doanya, dikasih makan yang selalu. Ingat ibu saya, ibu beliau luar biasa ya, 90. Masih bisa tulis surat loh Pak.